Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-baita hudan lil-muttaqin fawa'ada likulli mu'tamarihi faqala innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi ursila bil huda famassaka bil qur'an al karim faqala rabbuna nassa ala dhalik shahr ramadan alladhi unzila fihi al qur'an hudan lin nas faj'al al qur'an hudan kash-shamsi wa duhaha فأكده بسنة النبوية كالقمر إذا تلاها فمن صار بهما فكان يمشي على الأرض هونا كالنهار إذا جلاها فمن أعرض عنهما فسوف يعيش معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة كالليل إذا يغشاها. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin amma ba'd fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang tanpa kecuali insyaallah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan syukur pada Allah dalam lembaran kehidupan yang Allah berikan pada saya untuk dijalani. Ada satu kesempatan untuk hadir di masjid ini yang diberi nama dengan Baitul Huda. Bait rumah, tempat huda, jamak dari hidayah. Tempat orang-orang yang banyak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tempat ini siapapun yang pernah hadir di sini, apapun ibadah yang pernah ditunaikan ikhlas karena Allah, mendapatkan hidayah dari Allah sesuai dengan nama masjidnya. Dan tidak cukup dengan amin, tapi harus diketahui bagaimana hidayah itu didapatkan. Alhamdulillah malam ini saya banyak dapat kosakata ya. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nanti kalau saya tanya, Bapak tinggal di mana? Sekarang berubah. Bapak meninggal di mana? Baik ya, banyak orang-orang haus. Haus terhadap ilmu, haus terhadap minuman, yang apa-apa ya. Coba satukan. Hudan di Quran, di antaranya diberikan oleh Allah pada orang takwa. Maka difirmankan pertama kali ketika hudan disebutkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua. Perhatikan di ujung ayatnya hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya jadilah orang takwa. Ada lagi hudan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang mau meningkatkan imannya. Antum kenal Ashabul Kahfi? Cuma di Baitul Huda ada yang kenal Ashabul Kahfi. Alhamdulillah. Tayyib. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-13 paling kini pertengahan. Mereka adalah para pemuda yang mempertahankan iman dia. Mereka rela tinggal di tempat yang sempit tapi memiliki hati yang luas. Dan dengan keluasan hati itu jadilah lapang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lapang hubungannya dengan Allah, hatinya luas, sekalipun tinggal di tempat yang sempit, maka kenikmatan akan ia rasakan. Tapi kalau hati Anda tidak lapang, hubungan Anda buruk dengan Allah, tinggal di tempat luas pun kegelisahan menyelimuti diri Anda. Saya mau berikan pilihan pada Anda. Tinggal di tempat yang sempit tapi nyaman, tempat yang luas tapi gelisah. Tidak ada pilihan ketiga, tidak usah maksa. Pilih mana?
ibadah para pemuda, dia berusaha meningkatkan iman kepada Allah, tapi taruhannya adalah dia berhadapan dengan penguasa diktator. Maka setiap dicari resikonya bisa eksekusi. Kemudian dia rela meninggalkan tempat tinggalnya untuk mempertahankan imannya. Ketika prinsip itu dipegang, diabadikan oleh Quran, kisahnya melampaui zamannya. Ashabul Kahf itu bukan di zamannya Nabi Muhammad SAW, tapi dikisahkan kembali, bahkan 15 abad setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kita masih mengenang kisahnya. Quran surah 18 dengan kisah peristiwanya, ayat 13. Innahum fitsyatun amanu bi'abbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang memegang teguh prinsip imannya kepada Rabbnya, maka kami tambahkan huda. Jikalau Anda ingin mendapat huda dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pegang teguh prinsip keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kesempatan ta'limnya, terkhusus bahkan sepekan dalam setiap Jumatnya, maka beliau seringkali mengutip Quran surah 3 Ali Imran ayat 102 itu. Paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Amanu prinsip iman, takwa ditingkatkan. Bukankah tadi hudan lil muttaqin? Bukankah ketika iman dipegang, hudan diberikan? Di ayat itu iman dan takwa dipadukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pegang itu, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang, jangan sampai kita wafat kecuali tunduk patuh kepada Allah dengan dua prinsip kehidupan tadi. Jika itu sudah dipegang, maka hidayah diberikan. Kalau orang sudah mendapatkan huda, maka kehidupannya dijamin oleh Allah, pasti bahagia dan sukses. Tadi saya di Habibur Rahman menerangkan, ada orang sukses saja belum tentu bahagia. Itu kalimat Arabnya, fauz namanya. Disebutkan derivasinya 29 kali di Quran. Fauz, fauzi, faizah, fauzan, faizin, itu dari kata fauz, sukses. Ini belum tentu bahagia. Ada yang bahagia, tapi umumnya sukses dalam bahasa Arab. Kedua, bahagia saja belum tentu sukses. Fariha namanya, fariha. Orangnya farhan, perempuannya farah. Jika ada yang diberi nama farhan, artinya diharapkan dia bahagia dalam hidupnya. Belum tentu sukses. Silakan pilih. Sukses tapi tidak bahagia, bahagia tapi sukses. Tidak ada pilihan ketiga, tidak usah maksa. Pilih mana? Baik. Allah Maha tahu isi hati kita. Karena itu tidak diberi pilihan, langsung diarahkan. Gak usah pilih, kata Allah. Karena Allah pasti tahu Anda menginginkan sukses dan bahagia. Kalimatnya disebut dengan falah, jika dipegang disebut dengan aflah, orang disebut dengan muflih. Jamaknya disebut muflihun. Saya kasih rumus cepat dalam bahasa Arab. Kalau ingin menjadikan umum jadi perempuan, tinggal tambah ta. Kalau ingin menjadikan banyak, tambah un di ujungnya. Tambah tak muslim laki-laki, muslimah tambah tak ujungnya perempuan, mukmin laki-laki, perempuan, mukhlis laki-laki, perempuan, mukhlisah, soim laki-laki, perempuan. Kalau ingin jadi banyak, tambah un di ujungnya, muslim laki-laki, perempuan, muslimah, banyakkan muslimun, mukmin banyakkan mukminun, muflih banyakkan muflihun. Orang yang mendapatkan hudan dijamin oleh Allah pasti muflihun dalam hidupnya. Quran tidak cukup dengan amin. Kita lihat dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin sukses, sebetulnya biayanya tidak banyak. Tenaganya tidak terlampau kuat. Anda dapatkan hudan, Anda dijamin bahagia. Tunjukkan kepada saya siapa yang paling kuat jaminannya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah jamin, pasti terjadi. Kalau sudah kun pasti fayakun. Silakan cek. Dan kalau sudah berjanji, enggak mungkin diingkari. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mii'ad. Kalau Allah sudah janjikan, kata Allah begini, jadi. Kata Allah ikuti, Anda ikuti, jadi. Anda lakukan, berhasil. Di kebanyakan orang sebetulnya rumus itu sederhana. Kata Quran, kerjakan, tinggalkan. Anda lakukan, Anda dapatkan. Kata Quran, ingin bahagia, sederhana. Bahagia itu sederhana. Sekarang banyak orang dengan punya metode macam-macam, punya aktivitas macam-macam. Bahagia itu sederhana. Makan kerupuk, klik, masya Allah. Ada dalam hatiku kerupuk
aja. Tidak. Ada orang naik sepeda, bahagia itu sederhana. Buat dia, bagi yang tidak punya sepeda kan tidak bahagia. Tapi kalau Anda ingin bahagia yang hakiki, kata Allah, dapatkan hudan, Anda bahagia. Dapatkan hudan, Anda sukses. Nah, sekarang persoalannya, itu bukan materi kita malam ini. Ya, itu hanya mukadimah saja. Materi kita seperti Anda tuliskan, masihkah ada kesempatan untuk berbekal? Pertanyaan saya, Anda mau kemana? Mencari bekal dan sebagainya. Kita harus turunkan dulu bekal apa yang dimaksudkan, kesempatan apa yang harus dimanfaatkan. Di situ kemudian kita padukan, dan malam ini insya Allah kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berbekal dengan baik sampai pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini saya mau tanya dulu, sampai yang berapa sih di sini? Baik, silakan ibu ya, ibu subuh sampai sini, saya jam 10 pulang. Subuh saya di Kota Baru ya. Baik, mari kita mulai. Masihkah ada kesempatan untuk berbekal? Kita jawab dulu pertanyaan ini dengan membagi pada dua bagian. Satu, kesempatan. Kesempatan apa yang diberikan oleh Allah pada kita untuk berbekal? Sebab kalau kesempatannya tidak ada, bagaimana kita berbekal? Kedua, ketika kesempatan itu ada, bekal apa yang harus kita kumpulkan sehingga kesempatan itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengumpulkan bekal yang dimaksudkan? Maka dari sini, saya coba turunkan dulu beberapa ayat Al-Quran untuk bisa memberikan gambaran kepada kita. Baik, satu, Quran surah ke-103. Turunkan dulu Al-Quran ya. Quran pertama, Quran surah 103 Al-Asr. Satu, kesempatan yang diberikan kepada siapa? Sebut dengan Al-Insan. Turun Quran surah ke-76 langsung dengan namanya. Ini diturunkan lagi, nanti ada Bashar. Contohnya Quran surah ke-15 ayat ke-28, nama pertama Bashar disebutkan. Ada lagi Ins, Quran surah ke-51 ayat 56 kanan sebelah atas. Ada lagi Bani Adam, Quran surah ke-7 ayat 31 contoh. Ada lagi An-Nas, surah paling favorit. Surah ke-114. Baik, jadi sudah diketahui ini, mari kita turunkan kemudian bekalnya. Bekal itu banyak pilihan. Ada bekal terkait harta, ya. Harta misalnya, kita turunkan dulu, langsung saja orientasinya harus dikemanakan. Quran surah ke-28 ayat 77. Kemudian cara menurunkan ini, kalau bapak ibu dititipkan bekal harta, maka cara menggunakannya seperti ini, ya. Quran surah ke-9 ayat 103 dikeluarkan ke 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kemudian bagian kedua disebut infak. Quran surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Pertama berikan dulu pada keluarga. Quran surah ke-4 ayat 34. Baru kemudian 5 golongan di Quran surah ke-2 ayat 215. Kemudian kita turunkan lagi. Kalau bekalnya misalnya pengetahuan, Allah berikan Anda ilmu. Harta seperti kelihatan tidak banyak, tapi Allah titipkan yang lain, dan bekal itu yang mengantarkan Anda ke surga. Kalau itu yang diberikan, maka turun ayat Quran surah 96 ayat pertama. Cara mengoptimalkan ini, Anda mesti belajar di Quran surah 9 ayat 122. Pelajaran itu tidak cukup menambah pengetahuan, tapi mesti meningkatkan iman. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kalau Anda bisa maksimalkan, maksimalkan dengan Al-Quran. Kalau Anda bisa dapatkan ini, Quran surah ke-17 langsung ke yang paling tinggi. Maaf, Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Anda disebut sebagai orang terbaik di Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan 33. Anda masuk surganya dapat jubah khusus di ayat 33, dan Anda bisa menarik pasangan Anda. Jadi kalau Anda laki-laki, Anda tarik perempuan istri Anda.
tarik ibu anda, bapak anda, tarik anak-anak cucu anda, sepanjang mereka beriman dan saleh. Ayatnya dari Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Baik, kemudian kalau yang dititipkan kepada anda kedudukan, tiga, ada titipan kedudukan, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-26. Pesannya gunakannya dengan baik, jangan sampai terjadi seperti orang yang disebut di Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Baik, dia menyalahgunakan kedudukannya sampai menyakiti orang lain, Quran surah ke-2 ayat ke-49. Ada lagi yang terakhir, bisa dia maksimalkan dengan tenaganya. Di kedudukan tidak dititipkan, harta tidak maksimal seperti yang lain, ilmu juga secukupnya, tapi tenaga maksimal. Contohnya nanti banyak, seperti Bilal bin Rabah yang kita dapatkan. Seperti apa tenaga ini diarahkan, seperti inilah dan Quran menyampaikan. Bisa tunaikan ibadah-ibadah yang standar. Quran misalnya, surah kedua, dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempatnya. Ya, minus infak. Dia bisa maksimalkan ini dengan salat, Quran surah ke-11 ayat 114, dikuatkan di Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan ayat ke-80-nya, karena di sini ada tahajud dan seterusnya, tambahkan di Quran surah 73 ayat 6 sampai dengan 20. Cukup sampai di sini. Kumpulan semua ini disebut dengan takwa, inilah yang disebut bekal terbaik yang mengantarkan anda ke surga. Quran surah kedua ayat 197. Takwanya dibagi dua lagi, ada hubungan dengan Allah, tadi sudah saya sebutkan, hubungan dengan manusia di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Nah, di mana di surganya? Ini mau sampai sini apa sampai surga? Baiklah. Surga spesial bersama Rasulullah SAW, surga pertama, Quran surah keempat ayat 69. Surga tingkat yang kedua, di taman surga tergantung takwanya. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 23. Surga yang seluas langit dan bumi, ya, ini kelas bisnis. Quran surah ketiga ayat 133. Kemudian kelas ekonomi, Quran surah kedua ayat 25. Tapi ekonominya luar biasa, jangan dibayangkan seperti di kita. Ini, dan terakhir, bukan ahli Quran, apakah bisa sekeluarga masuk surga? Bisa. Itu ada di Quran surah ke-52 ayat ke-21. Selesai pembahasan kita sampai di sini insyaallah. Jelas Ibu? Kalau sudah jelas saya pulang ya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Bismillah. Baik, mari kita mulai bahasan kita. Ini dalil yang kita hadirkan. Saya senang menampilkan dulu ayatnya supaya punya dasar argumentasi. Jadi kalau nanti kita ingin baca lagi, kita bisa rujuk lagi referensinya, terutama dari Al-Quran dan hadisnya. Ini saya belum keluarkan hadisnya, baru ayatnya. Nah, nanti yang kedua, kalau anda disoal oleh orang lain, kita bisa jawab seperti ini gambaran-gambarannya. Jadi itu yang terbaik. Ada isyarat di Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Awas, saya berikan pesan dulu ya, ini kaidah umum. Kata Quran, kalau sesuatu belum jelas, jangan dulu disimpulkan untuk diikuti. Termasuk kebiasaan dengan kawan-kawan, ikut yuk, kemana? Nanti aja pokoknya saya kasih tahu. Nah, yang seperti itu kata Quran jangan diikuti, karena kita tidak tahu akan melangkah kemana dengan ajakan itu. Paham ya? Baik. Bismillah, kita mulai bahasan kita. Satu, fokus baik-baik. Kita akan kembalikan dulu ke Quran. Ada dua bagian. Masihkah ada kesempatan bagi saya untuk berbekal? Pertama kita bahas tentang kesempatan dulu. Baik. Dalam Al-Quran, setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, itu kalimatnya selalu rinci. Ada kesempatan yang setiap detiknya dihitung. Setelah itu dirincikan dalam setiap tautan waktunya. Kesempatan yang Allah berikan yang setiap detiknya kita alami, itu dalam bahasa Arab disebut dengan asrun namanya. Asrun. Asrun. Seperti ini. Jadi kalau orang Arab ingin menyebutkan waktu yang terus kita dapati, mereka katakan al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap detik yang kita lalui
yang kita dapatkan itu disebut dengan asfun. Asfun, sekarang pun asfun namanya. Di asfun itu bukan sore. Asfun itu asal katanya setiap waktu yang kita lalui, titian detiknya, sepersekian kecilnya, itu kesempatan yang diberikan. Nah, Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kepada setiap makhluk, khususnya manusia, kesempatan yang harus digunakan sebaik-baiknya. Bahkan dijadikan nama surah dalam Al-Quran dan bersumpah dengan itu. Perhatikan sumpahnya dalam Al-Quran. Wal-as. Wal-as. Pakai waw lagi di situ. Waw pakai alif dan. Setiap ada waw, saya berikan rumus sebentar supaya paham kita cara memahaminya. Setiap ada waw di awal kata, awal ayat kalau di Quran, dan setelah huruf waw itu ada kalimat, di ujungnya itu kasrah, itu pasti artikan sumpah. Sumpah. Lihat baik-baik. Kalau ada huruf waw, setelahnya ada kalimat, di kalimat itu kalimatnya kasrah harakatnya. Kasrah itu ibu, di atas, di bawah. Di bawah. Kalau di atas, saya cek dulu sebentar ya. Baik. Ibu apa ini? Dhamma. Dhamma itu harakatnya A atau I? Alhamdulillah ya. Lihat sini, kita kalau belajar nanti usahakan dengan pemahaman. Banyak orang yang belajar tapi tidak paham apa yang dipelajari. Dhamma itu artinya berkumpul, kumpul banyak. Berkumpul di mulut kita. Banyak. Fathah terbuka, terbuka. Kasrah, kasrah itu pecah asalnya. Pecah, pecah itu sesuatu yang pecah pasti kecil. Makanya alamatnya khafan, rendah. Rendah, kecil. Makanya suaranya tipis. I. Kasrah. Ibu deh, ya. Itikaf di sini, jam 3 keluar. Begitu keluar, di depan, di atas pohon ada yang Ibu gak usah takut, tunjuk. Kasrah ya. Gampang itu. Terus dia berubah ketahuan. Fathah. Itu. Habis itu, lari. Lihat ini. Walas I pasti, cek. Gak mungkin U, gak mungkin A, pasti I. Kalau sudah ada waw, ada kalimat I, ini artikan sumpah. Bukan dan lagi, sumpah. Demi, sumpah. Saya tanyakan pada ibu bapak sekalian. Saya katakan begini. Malam ini, insya Allah sebentar lagi, saya dapat kabar jam 9, Pak Gubernur akan merapat ke sini. Bergabung bersama kita dan mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semuanya. Ini cuma contoh kali ini. Ini cuma contoh. Contoh, Pak ya? Contoh, bukan. Saya katakan ini cuma contoh. Contoh kalimat itu luar biasa. Terima kasih. Percaya enggak? Kan? Baik, kalau Anda kemudian mendapati orang masa sih? Gak ada berita, gak ada apa, tiba-tiba mau datang, tiba-tiba saya katakan, saya bersumpah, beliau akan datang. Nah, kalau sudah seseorang mengatakan sumpah, ini artinya dia serius dengan apa yang disampaikan. Artinya, dia menguatkan kalimat yang disampaikan. Maaf ya, maaf, manusia saja bersumpah, kita percaya. Allah itu kalau menyampaikan, gak harus bersumpah sebetulnya. Kalau Allah sudah sampaikan, pasti benar. Makanya ada rumus dalam kaidah nanti bahasa Arab. Jika ada sumpah dilekatkan pada khalif Allah, itu artinya ada yang sangat penting yang disampaikan, yang kalau dilalaikan rugi Anda luar biasa. Allah itu gak harus bersumpah, kalau disampaikan pasti benar. Tapi kalau sudah Allah bersumpah, ada yang sangat penting di dalamnya. Anda lalaikan rugi Anda. Dan ruginya tidak harus menunggu sampai di akhirat. Ada banyak hal yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan dunia kita. Itu yang dimaksudkan. Maka wawunya disebut dengan wawul qasam, sumpah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan pentingnya apa yang disampaikan. As, setiap kesempatan, detiknya yang kita alami. Allah bersumpah, lihat wal as, demi setiap detik kesempatan, setiap waktu yang saya berikan pada siapa? Innal insan, yang ditunjuk bukan jin, yang ditunjuk bukan malaikat, tapi insan. Siapa itu insan? Bapak ibu manusia bukan? Ayo, siapa yang bukan manusia? Boleh angkat tangan. Karena
itu insan, insan itu kita manusia. Berarti kesempatan ini adalah untuk kita. Berarti objek sumpahnya kita. Berarti yang ditunjuk kita. Berarti yang punya kesempatan memanfaatkan ini kita. Persoalannya sampai sekarang ini, berapa detik sudah kita alami dalam kehidupan kita kesempatan ini? Coba hitung deh, dari sejak dilahirkan, mulai balik sampai sekarang, Bapak sudah berapa detik hidup? Artinya sudah banyak kesempatan diberikan kepada kita. Dan luar biasanya, Allah menyebutkan dengan kalimat insan, bukan yang lain. Di Quran manusia sering saya katakan, seringkali disebut dengan lima nama. Kadang disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan di Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Al-Isra 15 ayat 28. Anda baca Al-Kahf ayat terakhirnya. Qul innama ana basharun mithlukum. Bashar. Kadang disebut dengan ins, ins disandingkan dengan jin. Setiap ada ins, jin diikutkan. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins disandingkan dengan jin. 18 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Tayyib, kadang disebut dengan Bani Adam, anak keturunan Adam. 7 kali disebutkan di Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kadang disebut dengan Nas. Nas 241 kali disebutkan di Quran. Surah paling favorit ini, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi di sini Allah tidak menyebutkan sumpah kesempatan setiap detik dengan kata bashar, tidak dengan ins, tidak dengan Bani Adam, tidak dengan Nas, tapi dengan insan. 65 kali disebutkan di Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama, bahkan diberikan nama khusus dengan namanya Al-Insan, surah ke-76. Tidak ada surah Al-Ins, tidak ada surah Bani Adam, tidak ada surah Bashar, tidak ada kemudian An-Nas dengan spesifik penunjuk insannya. Tapi begitu disebutkan An-Nas, surah An-Nas yang dibahas interaksinya, bukan nilai-nilai kemanusiaannya. Mari kita lihat, insan tidak disebutkan kalimat insan kecuali menunjuk setiap manusia dengan totalitas aktivitasnya. Jadi kalau saya sebutkan Nas, itu umum banyak. Secara sosial, kelompok, Anda ini Nas, saya Nas. Tapi kalau sudah insan, setiap personalnya. Setiap satu orang. Saya insan, Anda insan, yang lain, setiap satu orang. Lihat baik-baik, dengan semua totalitas aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya manusia, saya bangun dari tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, makannya di situ, minumnya, kerjanya, bercandanya, tertawanya, senyumnya, nangisnya, sholatnya, zakatnya, plus kalau ada maksiatnya, semua aktivitasnya, itulah yang disebut dengan insan. Kata Allah, saya berikan kesempatan pada setiap manusia, dalam semua aktivitasnya, saya berikan kesempatan beraktivitas setiap detik. Tapi maaf, maaf, ada orang diberikan kesempatan beraktivitas, tapi dia rugi. Lafihus, innal insana lafihus. Ada manusia diberikan kesempatan tapi tidak mampu menggunakan kesempatan itu. Saya berikan Anda modal misalnya 24 juta, dan Anda kemudian mengolah itu, tapi tiba-tiba Anda hanya mendapatkan 10 juta. Modal 24 juta balik 10 juta, rugi atau untung? Rugi. Berapa ruginya? 14 juta. 14 jutanya tidak bernilai. Ada orang diberikan 24 juta yang bernilai cuma 1 juta, rugi tidak? Berapa ruginya? 23 juta. Ada orang dikasih kesempatan 24 jam oleh Allah, tapi ternyata yang bernilai hanya 1 jamnya. Yang bernilai hanya 2 jamnya. Yang paling dahsyat, 24 jam gak ada nilainya. Ada apa? Siapa mereka? Lihat perutannya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ketika Allah menyebutkan yang pertama, semua kehidupan manusia saya berikan kesempatan, tapi ada yang tidak bernilai. Ya, kalau ada yang menjadikan itu bernilai, kata Allah, jadikan setiap detiknya amanu dengan iman. Jadi semua kegiatan itu akan bernilai kalau iman menyertai kegiatan itu. Nah, ada orang yang setiap hidupnya dalam pandangan Allah, dalam keyakinan kita. Karena setiap orang yang beragama punya keyakinan. Muslim punya keyakinan, non-Muslim punya keyakinan, dan keyakinan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya, sudah ada dalam Undang-Undang. Jadi kalau kita punya sila Pancasila, 5 sila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Cara memahami ketuhanan yang Maha Esa nanti dijelaskan di Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya.
negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di negara kita ini bukan negara agama, tapi mengatur konsep agama. Di yang punya agama boleh di negara kita, yang menolak agama gak boleh ada di negara kita. Termasuk orang liberal yang menjauhkan kita dari agama, itu musuh undang-undang itu. Jadi menurut undang-undang, dia melanggar undang-undang karena membuat orang jauh dari agama. Sedangkan dasar negara ini beragama. Karena itu yang dituangkan di pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan di halalan tayyiban. Hai manusia, kalau ingin dapat bagian dari rezeki, makanan, cukupan sandang, pangan, silakan kulu, cari makan, kerja. Anda kerja, dapat rezeki. Tidak kerja, tidak akan datang. Di rezeki itu bukan cuma ditunggu di masjid dengan doa, jemput dengan ikhtiar. Duhai Allah, lapar. Apel turun dari langit, mustahil. Ada keluhan. Saya pernah di Mesir 2006, ada dua mahasiswa, cerdas dua-duanya. Yang satu menyimpulkan, kita itu kata Nabi, rezeki akan dicukupkan sebelum kita meninggal. Ini gak usah nyari. Gak usah nyari capek-capek ikhtiar, datang sendiri kok. Gak akan meninggal sebelum ada rezeki. Kata temannya yang satu, itu harus dicari. Kalau gak dicari, gak akan datang. Saya buktikan, kata teman yang satu. Ini nyata, sembunyi dia. Kalau di luar itu suka ada ruangan khusus itu, zawiyah namanya. Tempat untuk konsentrasi belajar. Dia masuk ke situ, ke kolong meja pak. Di masjid itu suka ada muhsinin, ngasih donasi makanan untuk yang itikaf. Baik hari pertama dibagikan, dia gak kebagian, karena ngumpet dia. Masuk, gak ada ikhtiar. Hari kedua dibagikan, dia gak kebagian lagi. Dua, hari ketiga, lapar terakumulasi. Datang muhsinin dibagikan, makanan cukup banyak. Begitu sudah dibagikan, masih banyak makanan. Kata yang muhsinin ini, orang baik yang ngasih donasi, kan menakar, ada yang lain gak? Kata marbotnya, fish online, gak ada lagi yang lain. Tapi mana tak kira masjid al-Aqsa, saya pindah ke masjid lain. Ini karena sudah lapar. Tiga hari dia gak makan, dia mulai kasih kode. Siapa itu? Begitu dibuka, oh, ada orang, masya Allah sudah lapar, sudah luar biasa. Kata yang satu ini marbotnya, ini ada orang di sini. Begitu kelihatan lapar, dikasih dua kotak langsung untuk dia. Saat dikasih itulah teman yang kedua datang kepadanya. Kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan dan begitu ceramah juga belum ada minuman, tidak ada. Belum ada buah, datang buah. Ya rezeki itu mesti dicari walaupun dengan ya, Anda haus, nah, ini dia datang lewat minuman. Sini, fokus sini. Ah, itu hukum-hukum. Jadi kalau Anda misalnya kekurangan dari rezeki, jangan perlu menyalahkan Allah. Cek, Anda sudah ikhtiar belum? Mau pintar, belajar. Jadi kalau non-muslim ada yang pintar, coba lihat barangkali dia belajar. Tapi kalau Anda ingin cari keberkahan dalam harta Anda, cari kemudian keberkahan dalam kepintaran Anda, rumusnya beda. Turunlah Quran surah kedua ayat 172. Tambah ketakwaan Quran surah ke-7 ayat ke-96. Nah, pada harta Anda akan ada keberkahan di situ. Sedikit tapi berkah, manfaatnya banyak. Orang tidak dapat berkah banyak tapi enggak ada manfaat. Cari lagi. Jam segini pengen nasi goreng. Lah, nasi goreng. Kan ada depan enak kebun sirih yuk. Kebun sirih ke Jakarta deh. Aduh, jam segini. Sampai sana tutup. Nah sekarang lihat sini, ketika berbicara tentang hukum iman artinya akhirat. Boleh jadi orang di dunia banyak beraktivitas, tapi kalau tidak pakai iman gak ada nilai. Turunlah Quran surah ke-25 ayat 23. Ini mengisahkan tentang orang muslim tapi banyak berbuat baik saat di dunia. Kadang-kadang dia nyumbang, kadang tolong, kadang ini dan sebagainya, tapi gak ada imannya. Perhatikan, waqadimna ila ma amilu min amali. Karena Anda berbuat baik saat di dunia, Allah adil, dibalaslah kebaikan itu di dunia. Saking adilnya Allah. Karena yang berbicara hukum dunia, maka dibalas dengan nilai dunia, dibalas, diapresiasi, disayang, tidak sedikit mendoakan dapat hidayah. Baik dia tidak mengambilnya, faja'alnahu haba'an mantsura. Maka di akhirat kebaikan itu karena tidak dilandasi dengan iman, sedangkan bekal ke akhirat bekal iman, bukan bekal dunia. Awas, maka di akhirat hanya menjadi debu-debu yang berterbangan. Ingat, indah bahasa Qur'annya, debunya terbang. Jadi kalau debunya tidak terbang, dia masih menempel. Kalau menempel bisa ditimbang. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana menimbangnya? Itu iman. Nah, apakah orang yang beriman sekaligus juga dia bisa beruntung? Ternyata kata Qur'an belum tentu. Kalau Anda mengaku beriman, tapi iman itu tidak mendasari aktivitas Anda, maka itu pun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya mau minum nih. Apakah minum ini akan jadi bekal akhirat atau tidak, itu bergantung pada keimanan Anda. Apakah minumnya pakai iman atau tidak.
Kalau minumnya tidak pakai iman, maka tidak ada bedanya minum Anda dengan minum yang lain. Hanya sekedar menghilangkan haus. Haus hilang, selesai masalah Anda. Ingat, airnya nggak dibawa sampai dengan ke akhirat. Alam kubur pun nggak ikut. Apakah gelas ini akan ikut ke alam kubur? Tidak. Apakah handphone yang Anda miliki akan ikut ke alam kubur? Tidak. Kalau Anda tidak menggunakan handphone Anda dengan keimanan, sudah nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bawa ke alam kubur. Bah, ini handphone paling bagus, paling halal. Tolong kalau dikuburkan, bawakannya. Kalau kangen, di sekolah aja. Gak akan ikut. Apa yang ikut? Imannya. Makanya untuk menjadikan aktivitas beriman, Nabi berikan contoh. Setiap perbuatan Anda, Nabi lekatkan kalimat doa di dalamnya, supaya dengan doa itu menjadikan nilai iman kita muncul, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan cek. Maaf ya, Anda silahkan cari di kepercayaan manapun. Anda gak akan temukan selain di Islam, yang semua aktivitasnya bersanding dengan doa. Tunjukkan pada saya. Bangun tidur ada doanya? Ada. Apa doanya? Tuh lihat, baca lagi, baca hadisnya. Al-Bukhari nomor hadis 181, Budaw nomor hadis 1397, atau ada juga yang 1369. Riwayatnya sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Begitu bangun dari tidur, kata Ibnu Abbas, Nabi itu bangunnya gak pernah kesiangan. Kan? Secara umumnya. Baik kadang-kadang lebih dari pertengahan malam, kadang-kadang sebelum pertengahan malam. Begitu bangun, fajalasa, beliau duduk-duduk. Sunnah pertama. Setelah itu, masah biyadi afal naum, menghilangkan bekas kantuknya. Setelah itu baca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Setelah itu baru berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Perhatikan, bangun tidur ada doa. Cek di yang lain. Belum tentu ada. Makan ada doanya? Ada. Maaf, berpakaian ada doanya? Ada. Bahkan maaf, urusan ke toilet pun ada doanya. Langkahnya pun diatur. Silakan cek di mana ada yang mengatur ke toilet ada doa dan mengatur langkahnya. Silakan masuk toilet kaki apa? Kiri. Masuk toilet kaki kiri. Keluar masjid kaki kiri. Beda kan? Baik, lihat. Masuk toilet kaki kiri. Keluar toilet kaki. Masuk masjid kaki. Keluar toilet kaki. Ini masih jam 9. Teman-teman coba cek, doanya pun lain. Ke toilet ada doanya, masuk masjid ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, kerja ada doanya, berkendaraan ada doanya. Di mana ada orang naik kendaraan ada doanya? Bahkan ketika Anda enggak hafal doanya, enggak hafal doanya, kata Nabi, sebut kalimat Allah sebagai penanda iman Anda di situ. Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtad. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat Allah bismillahirrahmanirrahim, paling minimal bismillah, fahuwa abtad, terputus nilai akhirat. Katakan putus ya Muhammad, putus. Gak ada nilai akhirat. Anda tidak hafal doanya berpakaian bismillah. Begitu bismillah paling ringan dituliskan 10 kebaikan. 10 kalimat bismillah itulah yang menjadikan Anda punya bekal akhirat. Kalau Anda gak lekatkan itu, gak ada nilainya. Berapa kali minum Anda tidak memiliki bekal akhirat? Berapa kali Anda makan dalam sehari tidak punya bekal akhirat? Kalau cuma makan saja, jangankan Anda non muslim pun bisa mengerjakan itu. Kalau cuma minum, jangankan Anda yang belum punya iman pun bisa mengerjakan itu. Beda kita dengan yang lain. Ketika disebut iman, imannya ikut dalam kegiatan kita. Bismillah makan, bismillah minum. Mau terima telepon, bismillah. Assalamualaikum. Masya Allah, berapa pahala dapatnya? Di sana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala lagi. Coba handphone Anda yang setiap hari media sosial, yang selalu online, selalu update status, berapa kali punya pahalanya? Kenapa tidak melekat kalimat iman di situ? Bikin status. Hari ini waktu sholat subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Selesai, dapat pahala. Anda kadang-kadang update yang gak jelas. Cepet lagi pengajian, ada anak nangis. Kasih solusi. Bantu, mungkin haus, kasih minum. Tolong dulu berikan tempat yang baik dong, direspon. Pulang ya. Assalamualaikum. Baik ya. Jelas sampai sini? Paham? Jadi satu, kalau Anda bicara tentang kesempatan, setiap orang punya kesempatan, Pak. Jadi jangan dijadikan tema ini khusus Abimantos 70 tahun, 70 tahun, tapi kan maut tuh gak kenal waktu.
Bapak yang 70 tahun, dia memang bau tanah, Anda bau kuburan. Emang disebutnya 70 tahun, tapi maut bisa datang ke yang 17 tahun. Bisa datang ke yang 7 tahun, tidak akan pilih-pilih. Malaikat maut itu, waktunya itu tertentu, gaib. Di kematian itu diciptakan gaib oleh Allah, supaya kita semangat menjalani kehidupan. Coba kalau diinfokan, ini siapa? Taufik. Mas Taufik akan meninggal di Masjid Baitul Huda jam 20 lewat 57 menit. Wah, insya Allah. Mau pulang gak dari situ? Gak akan ikut pengajian di atas. Astagfirullah. Gak ada semangat hidup ada. Makanya dibuat oleh Allah gaib beritanya, supaya ada semangat. Tapi bukan berarti apa ya, karena setiap saat Anda bisa meninggal. Karena itu jangan simpulkan bahwa ah materi ini paling untuk orang sepuh. Tidak juga. Ya, kata siapa seorang sepuh? Tidak. Bisa berlaku untuk kita, bisa berlaku untuk yang lain, semua kalangan, kalangannya walas. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang kita miliki di sini. Paham sampai sini? Jadi kita bahas dulu bagian pertama, karena Anda mengatakan adakah kesempatan? Kesempatan sudah kita bahas, jawabannya ada. Ada. Sebelum maut sampai di kerongkongan kita, maka setiap detik yang bernilai. Maka saya sarankan kepada Anda, jangan biarkan setiap detik hilang dari kita kecuali bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya mengisi setiap detik itu supaya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inilah bagian kedua yang coba kita bahas, dan semoga Allah mudahkan pembahasan kita. Boleh saya hapus? Enggak boleh aja. Enggak mungkin saya hapus ya. Luar biasa, datang sendiri, ngeramin sendiri, nulis sendiri, mampus sendiri. Nah, masih ada kesempatan buat datang. Masya Allah. Sekiranya enak, AC-nya 4, luar biasa. Ya, datang ke sebelah sana, ada ruangan atas, tangganya 15, tangga pertama 7, tangga kedua 3, tangga keempatnya 5. Masya Allah, ada jeruknya, ada anggurnya, kurang apa lagi di sini. Nah, oke. Okay. Bismillah, ayo sini, fokus. Bagian kedua, bekal apa yang kita siapkan untuk bisa menjalani kehidupan kita sampai menuju Allah. Anda saja urusan dunia berbekal, masa urusan akhirat gak punya bekal? Saya kasih tahu ya, ada persamaan dalam bekal. Persamaan itu bukan cuma di fisika, dalam agama ada persamaan. Bekal itu hukum persamaannya, semakin banyak bekal, semakin siap dan senang untuk mudik. Contoh, nanti Ramadan bulan apa? Ramadan. Ramadan itu bukan bulan Mei, bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Ramadan bulan apa? Mei, bukan bulan Ramadan. Bersamaan dengan bulan Mei, baik. 16 Mei. Idul Fitri bulan apa? Syawal. Ibu kenapa sebetulnya? Agak aneh di sini. Ashabul Kahfi kenal. Ramadan bulan Mei. Astagfirullah. Baik, bersamaan dengan bulan Juni. Silakan cek. Pada saat Idul Fitri, ada yang mudik gak? Pertanyaan saya, punya bekal gak? Punya. Apakah yang tidak punya bekal akan mudik? Tidak. Bahkan mau mudik pun malu. Saya pernah tanya, kenapa Anda tidak mudik? Gak ada bekal, Ustaz. Tapi yang punya bekal, luar biasa teman-teman sekalian. Memang kendaraannya cuma motor bebek, bekalnya bebek. Motornya bebek, bekalnya singa apa? Pakai dus, kadang pakai pelepah pisang lagi, kumpul saking banyaknya. Terus dia tidak malu menuliskan di belakangnya kalimat, aku datang sayang, Masya Allah. Ada ibunya maksudnya, pulang. Yang di rumah dikasih tahu, aku mau pulang, langsung disiapkan berbagai hal. Silakan rumah dicek untuk menyambut yang datang. Segala diada-adakan. Yang tidak ada bisa ada, Bu. Dan cuma saat Idul Fitri, luarnya rangginang, dalamnya rangginang, luarnya kongwal. Kalengnya kongwal, isinya rangginang. Itu cuma saat mudik Anda temukan itu semua. Luar biasa. Yang enggak ada diada-adakan. Nah, hukum dunia saja untuk mudik, Anda mesti punya bekal. Kenapa saat ke akhirat yang abadi, Anda tidak siap-siap dengan bekal Anda? Kalau mudik dunia itu enggak usah panik. Sekarang mudik, ada kesempatan tahun depan, bekal dicari. Tapi kalau akhirat kan sifatnya abadi. Jadi kalau Anda gak punya bekal, Anda miskin selamanya. Silakan cek, kalau gak percaya silakan. Anda siap-siap aja sekarang. Ayo cari dunia sebanyak-banyak. Miskin Anda akhirat. Begitu miskin pulang, kalau dunia Anda tinggalkan. Makanya ketika seorang wafat bahasa telah meninggal dunia. Meninggal dunia itu bukan hanya menunjuk pada wafat, tapi semua yang terkait dunia dengan dia akan ditinggalkan.
Ayo cari, silakan. Cari uang sebanyak-banyaknya. Bangun rumah yang luas. Cari mobil sebanyak-banyaknya. Cari handphone yang paling bagus. Silakan cari. Tapi ketika tiba waktunya meninggal dunia, semua dunia dia tinggalkan. Pertanyaannya saat pulang ke akhirat, bekal apa yang Anda bawa? Kalau Anda miskin urusan dunia sekarang, besok kita cari, kita bisa kaya. Tapi persoalannya, kalau Anda miskin urusan akhirat, Anda abadi di akhirat, mau kemana Anda mencarinya? Selesai kehidupan. Dan anehnya adalah kata Ali bin Abi Thalib, manusia ini kadang-kadang agak aneh, walaupun tidak seluruhnya. Agak aneh. Kenapa? Sudah tahu dia akan meninggal, tapi tidak siap-siap dengan bekal meninggalnya. Dia menginginkan surga, tapi selalu mencari bekal yang menjauhkan dari surga. Dia tidak pengen masuk neraka, tapi selalu mengerjakan perbuatan yang memasukkan dia ke neraka. Coba, bukankah Anda tahu, maaf, kalau saling berselisih itu memasukkan Anda ke neraka? Makanya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hei yang merasa punya iman, Mazmur 49, ayat 11-12, la yasrakum min qaum, jangan saling mencela. Katanya Anda tahu, dilarang mencela, mencela bisa menghadirkan Anda ke neraka. Bukankah ada seorang ibu diadukan oleh tetangganya kepada Nabi? Ya Rasulullah, si fulana sering mencela tetangganya, kata Nabi, dia di neraka, padahal dia suka sholat, dia suka puasa, kata Nabi, kalau enggak tobat, di neraka. Coba cek berapa banyak orang sekarang senang mencela orang lain. Kalau tidak dengan lisannya, dia tulis dengan tangannya. Katanya ingin ke surga. Surganya Firdaus bersama Nabi, tapi lisannya mengantarkan dia ke neraka. Gosip tubuh. Layak tebak hukum bakbak. Jangan saling gosip. Silakan cek berapa banyak seorang yang senang dengan gosip dalam kehidupannya. Di dunia pengajian, datang. Wah, dia apa kabar? Baik, sehat, sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Di situ masalahnya. Oh, saya juga. Tentang yang lain, kenapa gitu? Gak nyangka, nyangka. Saat Anda bilang tidak nyangka, Anda sedang nyangka. Saya tidak usah, alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh. Wah, sama kan? Gak jauh beda. Coba cek. Berapa banyak Anda memang tidak gosip, tapi berapa banyak Anda menikmati gosip yang dihadirkan lewat stasiun-stasiun televisi, dihadirkan lewat tulisan-tulisan di internet, lewat web yang Anda baca. Katanya mau ke surga, tapi perangkat hidup Anda menjauhkan Anda dari surga. Anda sehat? Coba dicek lagi. Kalau Anda berpikir mau jadi ahli surga, seharusnya ayat-ayat surga turunkan ke bumi. Kami sedang menginisiasi ini sekarang, di penghuni-penghuni surga. Ya, ada kita bikin pesantren untuk keluarga, pesantren Firdaus. Di semua karakteristik surga Firdaus turunkan ke bumi. Anda bisa bawa itu ke rumah Anda. Anda mau masuk ke surga mana? Nanti saya tunjukkan ya, ada banyak surga yang diadakan. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, surga selevel dengan Nabi, satu tempat. Ada surganya taman surga, ada surga seluas langit dan bumi. Rumusnya itu, Anda keluarkan karakter surganya, Anda tunggangi amalannya. Di cita-cita Anda mesti jelas. Cita-cita jadi apa? Dokter, jadi apa? Presiden, jadi apa? Ah, begitu selesai meninggal dunia, Anda tempatnya di mana? Di cita-cita itu kata Quran harus sampai ke sana tuh. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddarat lighad. Hendaknya setiap jiwa menyiapkan persiapan dia untuk ghad. Ghadnya enggak pakai alif lam. Ghad kalau tidak pakai alif lam berarti sampai akhirat. Jadi kalau Anda bikin cita-cita, jangan cuma sampai dunia, nanggung sampai akhirat. Akhirat dulu, masuknya kemana? Nanti saya tunjukkan saat berbekal. Tunjukkan ini, bagaimana cara membuatnya. Misal, cita-cita saya surga Firdaus, apa amalannya? Turunkan ke bumi. Anda jadi apapun, gak ada masalah. Silakan jadi dosen, silakan jadi tentara, silakan jadi polisi, silakan jadi pengusaha, silakan jadi apapun selama yang baik-baik. Isikan surga Firdaus pada karakteristik pekerjaan Anda. Dia Quran surah ke-23. Di situ ada keterangannya dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-11-nya. Ketika Allah mengatakan alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Siapa mereka? Qad aflahal mu'minun. Mereka orang-orang mukmin berbahagia. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Silakan Anda mau jadi camat, jadi RT, jadi bupati, jadi militer, jadi apapun, yang penting jaga salat tunaikan dengan khusyuk. Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Tidak berbuat yang sia-sia, tinggalkan yang tidak baik. Tinggalkan, jauhi. Ada yang lawan korupsi, tinggalkan. Ada yang nyogok, tinggalkan. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Sama, Anda mau jadi ahli surga Firdaus, ahli ta'lim, berangkat. Ayo, bismillah. Yang tidak penting, tinggalkan. Yuk, di jalan, baik-baik. Jalan, pakai motor, tenang, rapi. Lampu merah, berhenti. Oh, pengajian. Lampu merah, lewat. Kena polisi. Berhenti. STNK, ada apa? SIM, ada apa?
Kau ada lampu merah, tahu enggak? Kenapa lewat? Saya enggak tahu ada bapak. Oh kemana? Suka Firdaus Pak. Saya ikut. Saya itu pertama kali ke Lampung, ada 40 orang. Sekarang, kurang lebih paling minimal 4.000-5.000 orang datang. Luber sampai ke jalan, sekali datang polisi. Siapa ini? Ada apa ini? Pengajian Pak. Siapa yang isinya? Sadari Pak. Saya izin masuk untuk melihat, silakan Pak. Begitu masuk, balik lagi. Pinjam peci, saya mau ikut. Alhamdulillah, ya, siapa saja silakan bergabung. Dan kita saling membantu dalam kebaikan, share. Banyak orang baik. Jangan disimpulkan ketika melihat sesuatu tidak baik, tidak. Saya senang, siapapun bisa belajar, tidak ada masalah. Nah, sekarang mari kita cari bekal, seperti apa bekal yang kita dapatkan dan harus kita siapkan. Saya agak cepatnya karena waktu kita terbatas. Yang mau sampai subuh silahkan ya, dan 9:30 pulang. Baik, ada 4 jenis bekal yang secara umum diisyaratkan di Quran yang harus kita siapkan. Pertama, ada bekal harta. Nanti maksud saya, pulang ke rumah, coba diskusi. Tanya pada keluarga, termasuk diri Anda. Bekal apa yang Allah titipkan dari 4 jenis ini? Ini yang Anda manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari bekal, memanfaatkan asr tadi. Nanti semua ini disebut dengan amal saleh namanya. Ya, makanya disandingkan dengan iman. Wal asr illa insana lafi illa ladina amanu wa amilus shalihat. Bekal pertama, harta. Bekal kedua, ilmu. Bekal ketiga, kedudukan. Bekal keempat, tenaga. Kita mulai dengan bekal pertama. Bekal pertama, harta. Saat Allah titipkan pada Anda harta, ingat baik-baik, ternyata Allah, harta itulah yang Allah siapkan bagi Anda, yang paling layak bagi Anda untuk mengantarkan Anda ke surga. Karena mencari surga dengan tenaga Anda mungkin agak sulit. Ya, Anda misalnya mau bangun tahajud agak susah konsisten. Mau puasa sunnah agak sulit. Saking sayangnya Allah diberikan bekal yang lain berupa harta. Baik, Bapak Ibu kenal Quran? Ibu baik, Buddha yang kenal Quran. Baik, buka Quran surah ke-28 ayat ke-77 paling kiri sebelah bawah. Quran itu manusia pertama yang disebutkan di Quran paling kaya di muka bumi, yang kekayaannya luar biasa. Dan kemudian diberikan hikmah kisahnya bagi orang-orang di masa depan. Ayat 76 yang berkata, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Jadi Qarun hidup di zaman Musa, 2000 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Fadagha alaihim, sombongnya luar biasa. Jadi kalau bagha itu sombong dengan harta. Kalau sombong dengan kedudukan disebut tawa namanya. Makanya Fir'aun ketika sombong disebut tawa. Idhab ila Fir'auna innahu tawa. Tawa, tapi Fir'aun, tapi Qarun bagha. Ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk umatnya Musa, sombongnya luar biasa dengan hartanya. Baik, apa yang dia sombongkan? Wa inna mafatihahu latanu'u bil 'usba. Sungguh kunci-kunci gudang hartanya saja, bankas-bankasnya, itu kalau dipikul oleh bodyguard-bodyguard yang ada di belakangnya, itu masih sulit dipikul. Diinformasi dari Quran, saking kayanya Bu, itu Qarun punya bodyguard beberapa di belakang. Bukan ngalah dia, cuma ngangkut kunci hartanya. Di Qarun itu, maaf ya, pengusaha hitam yang punya kawan, yang penguasa yang zalim. Jadi dia sekawan, separtner dengan Fir'aun, soulmate-nya Fir'aun. Di Qarun punya teman dekat Fir'aun. Makanya Nabi Musa punya partner namanya Harun. Karena nih, dua objeknya ini bermasalah. Baik, turunkan, kayanya luar biasa, sombong. Jadi dia jalan, bodyguard cuma ngangkat hartanya aja, itu pun kuncinya, bukan hartanya. Jadi kalau dia jalan, saya nih, saya. Mau ngambil, ambil aja, ini aja Pak, ambil kuncinya. Saya tanya ibu deh, kalau ibu punya brankas, terus ibu kunci, kuncinya ibu pamerkan, ibu sembunyikan. Pasti disembunyikan, mustahil ada orang beli brankas, simpan, kuncinya dipoto, cetik, kunci brankas saya. Ini cari masalah. Kalau tidak, saking banyaknya hartanya, ayo kalau mau ngambil, ngambil aja, ini aja perang. Kaya, sombong. Kaya, sombong. Ini kalau ada orang merasa kaya sekarang, kemudian sombong, dia telat. Terlambat dia, kalau sudah keduluan oleh Qarun. Dan keterlaluan, karena kaya dia tidak sekaya Qarun. Makanya kalau ada orang kaya sombong, ah, itu gak usah digubris. Pim-pim, telat Pak.
telat. Telat kenapa? Dah keduluan makorun. Harta korun dicari sampai sekarang. Ustaz permisi, mau kemana? Ini ke samudra, ngapain? Cari harta korun. Harta korun dicari, harta anda siapa yang nyari? Dia, gak usah sombong dah. Ya, sayang terlambat kalau cuma sombong. Masya Allah, belum punya mobil, jalannya enak. Jalan ke masjid, mobil satu aja. Bim, muterin komplek dulu, padahal masjid di situ. Wah, muterin. Akhi, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Padahal gak tahu udah sedang ke Jakarta yang ada di rumah. Sombong. Maaf, begitu sombong turun isyarat diabadikan di Quran. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Wabtaghi, saya titipkan kepada anda harta ini untuk anda mencari. Cari fi ma atakallahu daral akhirah, tempat terbaik di akhirat berdasarkan harta yang Allah titipkan kepada anda. Jadi nanti ada ayat-ayat di Quran yang memberi peluang kepada anda mendapatkan surga dengan harta. Contoh, paling minimal anda bisa meraih surga terbaik dengan harta. Itu paling minimal surga kelas yang ketiga, seluas langit dan bumi. Saya turunkan begini deh. Ada berapa jenis surga? Gini. Saya kan baru pertama kali ke sini. Kita bikin perjanjian saja supaya tidak banyak memakan waktu. Kalau tidak tahu, katakan Allah Maha Tahu. Itu paling gampang ya. Terus bilang lewat. Ada berapa jenis surga? Agak lebih menenangkan ya, walaupun saya agak riuh sedikit. Baik, satu. Ya, kita berikan turunan gampang. Satu, kelas VIP ya. Nah, ini langsung bersama Nabi. Salam, nanti saya turunkan. Kedua, ya kelas eksekutif lah ya. Ketiga, kelas bisnis. Nah, keempat, nanti dulu lah. Ya, sini. Ini orang yang punya harta, dan dia gunakan hartanya untuk mencari surga, paling minimal dia bisa mendapatkan yang ini. Surganya gak main-main, seluas langit dan bumi. Ya, buka Quran surah ketiga Al-Imran ayat 133 sampai 134. Bahkan diminta bergegas segera, kalau belum kepikiran jangan banyak dipikirkan, segera disiapkan. Wasari'u ila maghfirah, bergegaslah anda untuk istighfar. Ayo istighfar, kemana selama ini? Jangan-jangan terlalu mikir dunia. Ayo cepat istighfar, mungkin besok pulang. Ingat Allah, ingat Tuhan. Sekarang orang banyak, ada yang ingat Tuhan, ada yang ingat hantu. Gak bisa bedakan mana Tuhan, mana hantu. Tuhan. Tuh. Ayo cepat kembalikan, ingat kepada Allah, istighfar, wajannatin. Dan berharaplah bisa masuk surga, paling minimal, arduhas samawatu wal ardu. Yang surga itu bisa senilai seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Lihat kalimat pertamanya ayat 134 paling kanan sebelah atas. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Dia gemar infak. Gemar berbagi, infak. Bagaimana mau infak kalau tidak ada hartanya? Di harta itu diturunkan kepada anda, dititipkan salah satu muaranya supaya anda mendapatkan surga. Caranya bagaimana? Satu, infak. Yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, disebutkan sara dulu, dharra belakangan. Sara itu artinya lapang. Lapang itu banyak yang bisa diinfakkan. Ayo coba dilihat, mungkin Allah titipkan kepada anda, ada banyak peluang untuk diinfakkan. Anda gak bisa kejar yang lain, orang lain itu gak bisa infak, punyanya tenaga. Makanya dia kejar malamnya untuk sholat tahajud. Sunnahnya dia kejar, saking sedikit yang dia punya. Seninnya dia puasa, Kamisnya dia puasa, Ayam Bilbit dia puasa. Bahkan dia puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Saking inginnya memanfaatkan surga dengan tenaganya. Ini susah, bahkan pengetahuan kurang. Dia puasa Daud, ini sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Perbaiki diri, dia tobat, dia ngerti, kembali dia sholat. Ini harta yang Allah titipkan kepada saya. Dia maksimalkan hartanya, maka keluarkan dengan harta itu, cari surga anda, infak. Ini Ja'far as-Sadiq itu mempraktikkan ayat ini luar biasa, termasuk keturunan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dari Al-Husain, kemudian mengalir kepada beliau. Itu orang saleh, luar biasa, tawadhu dan dermawan. Setiap waktu di kantongnya itu selalu ada 1000 dirham untuk sedekah. 1000 dirham, keturunan Nabi selalu sedekah 1000 dirham. Itu luar biasa, nilainya tinggi sekali.
Dan beliau punya seorang asisten, pembantu. Pembantu ini pun ingin membantu Ja'far, bukan sekedar ingin bantu, tapi untuk ngambil ilmunya. Kalau kami di Timur Tengah itu suka punya kebiasaan, kalau ingin dapatkan ilmunya syekh, kita dekati syekhnya. Walaupun cuma bawakan tasnya, bawakan kitabnya, karena ada peluang untuk bertanya, untuk macam-macam dan sebagainya. Maka dia belajar sampai hafal Quran. Hafal Quran, tahu adabnya, tahu akhlaknya, plus tahu kebiasaannya. Satu ketika, ketika Ja'far Shadiq kedatangan tamu dan beliau membawakan minuman untuk tamu itu, tiba-tiba agak sedikit terpeleset, maka tumpahlah air itu mengenai jubahnya Ja'far Shadiq. Baik, seorang yang warak, tawadu dan sebagainya, ketumpahan air di depan tamu. Agak berubah sedikit wajahnya, tiba-tiba si pembantu ini tahu, karena beliau ini orang ahli Quran, maka dibalas dengan bahasa Quran. Lihat baik-baik, dibacakanlah ayat ini, ayat 134-nya. Setelah kalimat infak ada kalimat wal kadzimina al ghaiz. Ahli surga itu tidak lekas marah. Kata Ja'far, saya tidak marah. Ah, saya takut tidak marah sekarang pulang tamu enggak memaafkan. Wal afina 'anil nas. Bukan cuma tidak marah tapi memaafkan kesalahan orang. Kata Ja'far, saya maafkan. Lihat yang ketiga, karena tahu beliau itu ahli infak, disempurnakan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang baik. Masya Allah, dikeluarkan 1000 dirham, dikatakan, mulai hari ini bebaslah, engkau bawa 1000 dirham ini. Bawa 1000 dirham, engkau bebas, gak usah jadi pembantu saya lagi, jadikan bekal untuk hidup, bekal sudah ada, Quran sudah ada, silahkan. Bawa dia pulang, Alhamdulillah. Dia tahu kebiasaan Ja'far As-Shadiq suka berinfak. Ayatnya dibuka, Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra, wal kadzimina al ghaidha, wal afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia tukar dulu, awalkan wal kadzimina al-ghaidha supaya tidak marah, wal afina 'anil nas supaya memaafkan, di ujung diminta infak. Karena tahu kebiasaan infak ahli surga, keturunan Nabi, Masya Allah, keturunan Nabi, orang yang mulia, hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, masih mau mencari surganya dengan berinfak, dapat surga. Tidak mudah. Siapa kita? Keturunan Nabi belum tentu. Ya, Quran belum tentu hafal. Hadis belum tentu. Fikih belum tentu. Imam besar tidak. Jadi makmum kadang-kadang. Cita-cita surga. Masya Allah. Ini luar biasa. Coba lihat apa ini. Buka foto. Baik. Masya Allah. Bagus. Infak bisa mengantarkan Anda surga. Luas banget tentu. Pilih mana? Handphone atau surga seluas langit tadi? Jangan yakin. Surga seluas langit tadi. Siap? Siap? Siap. Ah, masyarakat. Oh, masyarakat. Ya. Maya. Di surga. Baik kan? Harus tidak mudah. Gak mudah untuk dapat itu, gak mudah ya. Jadi, itu keturunan Nabi aja mau. Ini handphone satu belum tentu itu, gak mudah. Ya, nah itu satu, makasih ya, Alhamdulillah. Jadi coba lihat pulang ke rumah, cek lagi. Kalau ada peluang-peluang itu manfaatkan. Kepada siapa sih mesti berimpang? Jangan punya ibu saya, jangan punya ibu saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, satu, kalau Anda diberikan kelebihan untuk berinfak, maka turun keterangan di Quran. Yang pertama, jangan jauh-jauh dulu, keluarga. Keluarga. Kan dimikirkan orang jauh, keluarga sendiri, diam kan. Quran surah 4, ayat 34, paling kiri sebelah atas. Lihat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kami jadikan laki-laki itu pemimpin di rumah tangga itu, karena ada kelebihan yang kami titipkan, potensi untuk memimpin. Di potensi untuk memimpin, Bu, itu pada suami. Ibu untuk memanage, laki-laki memimpin. Nah, ada lagi yang kedua, laki-laki diberi potensi untuk mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak, Pak. Ya, ayat 34, Quran surah 4, An-Nisa ayat 34, paling kiri sebelah atas. Nah, kalau Anda sudah bekerja, beraktivitas, Anda ingin berinfak, infak singkatannya nafkah, maka orang pertama yang diberikan infak itu keluarga kita dulu. Nah sekarang, maaf ya, saya detailkan sebentar supaya kita paham cara berinfak dengan baik. Kita kan berinfak itu ingin mencari surga. Karena ingin mencari surga, maka saat Anda memberi nafkah kepada keluarga, berikan nafkah yang mengantarkan mereka ke surga. Contoh begini, Anda punya anak misalnya, anak Anda mulai sekolah.
Anda mencari nafkah, nafkah ingin berikan kepada keluarga, bukan cuma jadikan anak Anda masuk sekolah. Kalau cuma seperti itu, maaf, yang tidak beriman pun bisa. Untuk apa Anda saingan dengan yang tidak beriman? Maka caranya adalah cari sekolah-sekolah yang bisa mengantarkan dia ke surga. Contoh misalnya, Hana menikah dengan Imran, melahirkan Maryam. Hana dan Imran punya cita-cita anaknya itu dekat dengan Allah, ahli ibadah, masuk surga. Makanya setiap dikandungkan dicita-citakan. Quran surah ketiga ayat 35. Idz qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ayat 35 paling kiri sebelah atas. Ketika berdoa kepada Allah, kemudian disiapkan bapaknya Maryam mencari nafkah, diberikan pada istrinya. Setelah dilahirkan disiapkan. Di mana disiapkannya tempat terbaik namanya mihrab. Cari guru yang soleh, bukan cuma pintar. Sekarang yang pintar banyak, di antara yang pintar itu cari yang soleh. Kalau cuma pintar mengantarkan pada dunia, tapi untuk apa dunia yang banyak kalau tidak mendapatkan akhirat? Baik, kalau ada yang pintar dan soleh, kenapa mencari yang pintar saja? Ada. Maka dicarikan Nabi Zakaria. Zakaria soleh dan pintar. Perhatikan, Zakaria dicarikan, mihrab dibuatkan, doa dilangsungkan, ikhtiar dilakukan. Diterima oleh Allah. Ayat 37 ini. Fataqabbalana rabbuha biqabulin hasan wa amtaha nabatan hasana. Dia, saya terima ikhtiar orang tua itu, saya jaga Maryam dari tumbuh sampai dewasa. Yang jaga Allah. Anda berikhtiar menjadikan anak-anak di surga, Allah yang jaga anak Anda. Saya katakan pada Anda semua, maaf ya, Anda bisa merawat anak Anda di rumah, tapi siapa yang bisa mengontrol anak Anda di luar rumah? Siapa yang menjamin dia mendapatkan teman yang baik di sekolah? Siapa yang menjamin dia mendapatkan makanan yang baik di sekitaran sekolahnya? Siapa yang menjamin dia mendapatkan materi yang baik di sekolahnya? Kalau Anda tidak titipkan kepada Allah, susah Anda dapatkan sebagainya. Apalagi di masa kini. Demi Allah saya katakan, malam Jumat kemarin, saya jumpa sahabat saya setelah 15 tahun. Saya undang dia untuk mengisi acara bersama. Dia berikan informasi yang luar biasa. Ada penghafal Quran 30 juz, tapi kecanduan pornografi. Apa masalahnya? Terlalu longgar dia mendapatkan sesuatu, kurang kontrol. Dan cara menghafal Qurannya enggak benar, karena di Quran itu ada tiga kriteria penghafal Quran. Quran surah ke-35 ayat 32, paling kiri sebelah atas. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada penghafal Quran tapi zalim. Ada. Jangan dikira penghafal Quran benar semua. Ada penghafal Quran yang menipu karena salah cara menghafal Qurannya. Ada yang menggunakan ayat Quran untuk cari uang. Ada yang menggunakan Quran untuk berdakwah cuma mencari tarif. Kalau tarif dia enggak berikan, dia enggak akan datang. Persis seperti air hujan. Air, ada penceramah itu dibagi seperti air. Ada air hujan datang kemana saja, bagus. Ya, ada airnya mata air itu nggak bisa keluar, tapi didatangi, bagus. Masih bisa memberi. Yang ketiga agak bahaya, air pam. Yang kalau nggak dibayar, nggak keluar airnya. Baik, nah itu ada yang demikian. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Ahli Quran tapi pertengahan. Ya, mojok-mojok, murajaah, jadi imam belum bisa. Nah, silahkan, silahkan, mangga. Ya, Masya Allah, udah. Muktasid, salahnya ada, solehnya ada, berimbang. Tapi yang ketiga, sabiq bil khairat. Nah, kalau Anda enggak titipkan kepada Allah, siapa yang bisa merawat dia? Anda kenal Nabi Ya'qub? Nabi Ya'qub anaknya siapa? Nabi Ya'qub anaknya siapa? Oh? Ah, lihat cara membacanya, lihat mendengarkan. Nabi Ya'qub anaknya siapa? Nabi Ya'qub anaknya siapa? Siapa anaknya Nabi Ya'qub? Baik, lihat kalau saya tanya, Nabi Ya'qub anaknya siapa? Ah, berarti Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ya'qub anaknya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu bukankah punya saudara? Berapa saudaranya? 11. Perhatikan baik-baik. Yang satu punya min satu ibu, ibunya namanya Rahim. Yang lain 10 dengan ibu yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Selain kalau Nabi saja, anaknya masih diganggu setan. Saya berikan kepada Anda keterangan di Quran. Baik ya, 10 ini cemburu, ingin mencelakai Yusuf. Rapat mereka, rapat 9 orang mengusulkan bunuh, uktulu Yusuf, bunuh Yusuf. Satu mengusulkan, la taqtulu, jangan bunuh Yusuf. Al-tihi fil qayyatil jubbil taqtuhu ba'du sayyar. Lemparkan aja ke tempat gelap, sumur. Nanti ada kafilah lewat, dibawa. Bawa, yang penting kan jauh dari kita. Papa kan sayangnya pada dia. Wah, yang penting bawa dia sama kafilah menjauh dari kita. Dosanya kan gak banyak-banyak amat. Penting buang. Pertanyaan saya, kalau 10 orang rapat, 9 orang mengusulkan A, 1 orang mengusulkan B, yang dipilih mana? A, 9 orang. Kok bisa dalam kasus ini, 9 orang ikut yang 1 orang? Sedangkan setan,
kalau masalah-masalah buruk itu tidak akan turun, pasti naik. Awalnya nodong, serahkan uang Anda. Saya tidak punya uang, Pak. Gerakannya begini, seperti mengelak, kayaknya tusuk. Terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan. Bah, ini tidak mau bunuh, turun derajatnya. Jadi lemparkan saja ke tempat kelam. Kenapa bisa begini? Kata para pakar tafsir, karena Ya'qub ayahnya Yusuf seringkali menitipkan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lindungi anak saya. Ya Allah jauhkan dari makruh. Ya Allah lindungi, ya Allah lindungi. Selevel Nabi saja masih menitipkan kepada Allah. Ya'qub pun Nabi, Rasul dekat dengan Allah sampai dikenal Ismail yang sangat dekat dengan Allah. Surganya dijamin. Masih menitipkan anaknya kepada Allah mencari tempat terbaik. Anda itu Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak disebut dengan Ismail. Tidak ada jaminan surga bagi Anda sampai hari ini. Kita mesti berusaha. Kenapa Anda mencarikan sekolah bagi anak Anda yang tidak mendekatkan dia pada Allah? Yang paling aneh, saat Anda bangun malam, Anda berdoa, ya Allah, jadikan anak saya rajin sholat, bisa menghafal Quran, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Bagaimana bisa nyambung? Ini. Satu. Jangan jauh-jauh dulu ngurusin anak orang, coba lihat anak sendiri. Kadang kita suka jauh-jauh, ukhti, lihat ya, jilbabnya belum syar'i, anak sendiri gak berhijab. Akhi, kapan antum ke masjid? Anak ke masjid gak pernah bawa anak. Cuma kita lihat, kadang-kadang gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Semut di ujung lautan, gak nampak juga. Jauh. Paham ya? Satu, itu baru satu. Nah, kalau sudah keluarga bagus, baru lima golongan. Quran surat kedua, ayat 215. Paling kanan di sebelah bawah. Yas'aluna kamadha yunfiqun. Mereka bertanya pada siapa infak diberikan. Kul ma anfaqtu min khair. Kalau mau infak, berikan yang bagus-bagus. Pertama, lil walidain, untuk orang tua. Kemudian yang kedua, wal aqrabin, kerabat terdekat. Tiga, wal yatim, orang-orang yatim. Empat, wal masakin, orang-orang miskin. Kelima, wal bisabil, orang-orang yang kesulitan bekal di perjalanan. Anda berikan pada mereka satu nilainya paling minimal 700 kali lipat. Paling minimal. Infak itu pahalanya banyak, Bu, jangan dikira kurang. Paling minimal. Ya, dari Al-Qur'an surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habbah. Perumpamaan orang infak di jalan Allah itu seperti satu benih, ambatat sab'a sanabil, ditanam tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya 100 biji lagi. 1 kali 7 kali 100, 700. Jadi kalau Anda keluarkan nilainya paling minimal, jangan potong ayatnya, sempurnakan. Jangan potong, sempurnakan. Lihat, wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah akan lipat gandakan tanpa batas bagi siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki di situ, kata para ulama tafsir, orang yang tidak pernah berhitung. Anda infak tanpa berhitung, Allah kasih tanpa hitungan pada Anda. Anda mungkin infaknya 1000, tapi karena tidak pernah berhitung, Allah kasih nilainya mungkin 1 miliar lipat gandanya. Tapi kalau Anda hitung, 1.700.000. 10.000 dulu, lumayan 7 juta hari ini. Maka diberikan seperti itu dengan Anda. Seperti itu dengan Anda. Pertanyaan saya, jika Anda memiliki peluang dengan harta Anda untuk bisa memaksimalkan, saya mohon pada Anda, tolong cari amalan-amalan yang dengan itu pahalanya mengalir deras, yang pahalanya berlipat bagi Anda. Tolong cari amalan yang cerdas. Di antara amalan yang cerdas, tolong infak dengan yang pahalanya bisa berganda. Bahkan kalau perlu, wafat Anda, pahala masih datang. Tanya yang jariah. Misal, Anda punya 50.000 nih, mau infak. Coba cari yang pahalanya begitu banyak. Bagaimana caranya? Misal, Anda bisa pilih berikan pada orang di jalan. Anda bisa pilih berikan mushaf. Begitu mushaf Anda beli, berikan pada penghafal Quran. Quran itu, kalau dibaca satu huruf, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910, setiap hurufnya 10 pahala. Setiap huruf, bukan setiap ayat. Setiap huruf, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Jadi kalau Anda baca Alif Lam Mim, berapa huruf? 3 huruf. Kali 10? 30. Lihat, Anda berikan pada penghafal Quran. Begitu dia baca Alif Lam Mim, berlaku hadis Muslim. Nomor hadis 1893. Man dalla 'ala khairin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Begitu dia baca Alif Lam Mim, yang ngasih mushaf dapat pahala yang sama. Dia 30, Anda 30. Dan lihat berapa banyak penghafal Quran menghafal Quran dalam sehari. Kalau pembaca sekali baca, dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Penghafal Quran jangan harap sekali dia akan ulang.
ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين modal Anda cuma 50.000 tapi berapa yang mendapatkan dari situ? Dan tolong catat ya, catat kalimat saya. Tidak akan pernah ada penghafal Quran yang membaca Quran hanya satu huruf. Siapa yang ngasih? Ibu itu tuh? Oh, jangan-jangan. Nun, sudah. Banyak banget. Cari. Ya, jadi ayo pulang ke rumah, kalau ada peluang dia tangga sekitar berikan, gak harus orang tahu. Ingat, setiap infak yang Anda umumkan hanya ingin diketahui orang, maka gugur seluruhnya. Ingat baik-baik ya, gugur. Langsung turun ayat di situ, perang surah kedua ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Hati-hati dengan ria, kecuali ria NS. Hati-hati dengan ria, ria itu segala hal yang ingin dilihat oleh orang lain karena ada rasa ingin dipuji orang, diketahui orang lain. Maka ria kaidahnya satu, langsung menggugurkan amal, batal. Quran surah 2 ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan batalkan, batal itu gugur. Jangan gugurkan setiap amal kebaikan yang telah lelah Anda tenun dengan mengerjakan perbuatan yang merusak dan mengganggu. Apa contohnya? Kan ladzi yunfiqu malahu ri'an nas, seperti orang infak yang ria. Di ria itu sekaligus membatalkan amal. Hati-hati. Dan ingat, kalimatnya menggunakan bentuk mudhari. Artinya apa? Mudhari itu bisa present, continuous, dan the future. Di mungkin sekarang saat infak enggak ria, tapi nanti bisa ria. Karena setan tidak membiarkan orang infak itu dibiarkan dia ikhlas sampai akhir hayatnya. Awas, ada yang saat mulai infak sudah mulai ria. Masya Allah, Masjid Baitul Huda akan renovasi, silakan mau menyumbang, datang dia. Saya ini ya, 100.000 diginikan, suka, Masya Allah. Pak, berapa biayanya? 1 miliar, sudah, gak usah diumumkan lagi Pak untuk jemaah. Saya yang selesaikan semua. Masya Allah, terima kasih Pak, terima kasih. Oh, Jumatan aja diumumkan. Saya Bapak ini, yang cilin ini, hajinya, Pak, hajinya itu saya orang haplis dulunya Pak. Kalau bisa umumkan, Bapak ini telah terhaji, orang haplis. Masya Allah, hilang. Ingat, semua jenis ria itu menggugurkan amalan. Ria, tapi jangan pikir Anda, saat di awal ikhlas, di akhir bisa ikhlas, belum tentu. Awal-awal, gak usah disebut Pak, hamba Allah, satu miliar, hamba Allah, gak diumumkan lagi. Begitu jadi, 50 tahun kemudian, Anda sudah punya cucu. Jalan, begitu jalan di komplek, lihat masjid, cucu mengatakan, kek, bagus sekali masjidnya ya. Cuk, itu dulu kakek yang sumbang. 50 tahun lalu, 1 miliar, kalau kakek gak kasih, gak jadi itu masjid. Tuh, 2 hari lagi mau meninggal. Hilang. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Maka harta yang demikian tidak ada nilainya, seperti perumpamaan pasir yang disimpan di batu yang licin, datang air bah, habis semuanya. والله لا يهدي القوم الكافرين, sama aja nilainya dengan orang kafir, enggak punya nilai. Tapi ini lebih rugi, orang kafir enggak infak, wajar enggak ada pahala. Kamu muslim beriman, infak ria, habis lebih capek daripada mereka. Capek. Hati-hati dengan ria, bahaya. Ria, bahaya. Ini musim-musim umrah, mau umrah berangkat ria, habis lah sebelum berangkat. Salah, saya suka sedih dia. Sekarang udah banyak orang yang teknologi datang, tapi bisa merusak. Sekarang Pak, saya bisa live. Robik, fiber, the bacon, the bacon. Luar biasa. Saya akan live tawaf ya, pakai belangkon begini. Masya Allah, perhatikan ya. Oh, bismillah ya Allah, apa tangan kiri yang begini, karena tangan kanan yang live. Sudah salah, sunnah pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri, kanannya live begini. Apa pahala yang didapatkan? Ya, ya. Ada yang sebelum berangkat sudah habis. Gak salah Anda mengumpulkan orang. Gak kan aja mau minta maaf macam-macam dengan cara yang benar, tapi hati-hati dengan dia. Eh, ibu sekalian, besok saya umrah. Saya mohon doanya. Mohon supaya umrah saya lancar. Ini umrah pertama kami Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin di komplek ini yang pertama yang umrahnya. Nanti kami doakan di sana. Mudah-mudahan
sekompet ini bisa umroh. Nah, habis. Ah dia satu. Dan tolong juga mau dikasih ria tidak, tapi mengeluarkan kalimat yang tidak menyenangkan, itu pun maaf nilainya berkurang, bahkan bisa hilang. Hati-hati kalau Anda ingin memberi, jangan mengeluarkan kalimat yang tidak menyenangkan. Langsung turun kaidah Quran surah kedua 263 paling kiri di pertengahan. Awas hati-hati, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Anda punya uang tapi belum mau ngasih, lebih baik katakan yang baik-baik daripada Anda ngasih tapi kata-kata Anda menyakitkan. Ya, kasih mau apa ini? Maaf Pak, untuk keperluan makan, ambil nih 1 juta. Ya. Duh Bapak, terima kasih, baik sekali Bapak itu. Aduh, sudahlah. Ini kan karena Allah, karena kan mau miskin. Ya. Itu bahaya. Sama kata. Nah, ya. Jadi ini yang infak saya hapus. Ya, yang punya harta, kalau sudah masuk lebih dari infak namanya zakat, ambil jangan sampai hilang, karena zakat itu bahaya. Zakat bahaya, kalau Anda tidak keluarkan cepat itu bisa menular kepada yang lainnya dan keberkahan bisa berkurang. Ya, Quran surah 9 ayat 103 dikeluarkan 8 golongan, Quran surah 9 ke 60. Di zakat keluarkan, infak maksimalkan. Infak itu sifatnya materi, jadi kalau nggak ada, tidak harus dengan uang, makanan boleh, pakaian boleh. Ya, sekarang banyak dorongan di kita, tolong ya yang melihat siaran saya siapapun, tolong setiap ada hal yang membantu kita untuk berinfak dan Anda ada di situ, peluang Anda maksimalkan, karena mungkin itulah peluang dari Allah yang diberikan kepada Anda. Walas kesempatan yang terbatas. Sekarang kita punya panggilan dari Asmat. Ya, dari Asmat ada yang menyampaikan gizinya buruk, tertinggal ya dalam beberapa bulan setelah wafat 61 anak dan sebagainya. Eh teman-teman, buktikan nilai kasih Islam kita. Ayo hubungi teman-teman kita. Siapkan infak terbaik kita untuk yang lain-lain, sampaikan nilai-nilai kebaikan kita. Ya, tetangga-tetangga kita. Kalau sudah dekat cari yang jauh. Ada yang di Palestina, ada yang di Syam, ada yang di macam-macam. Tapi lihat dulu sekitaran kita, sampaikan yang jauhnya, dan dengan izin Allah mungkin itulah harta yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Baik, okay. Ya, termasuk handphone ini tadi. Bajan berapa ini? Ya, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Baik, insya Allah. Ini sudah lewat, saya mohon maaf lewat 8 menitnya. Kawan-kawan, dua, pengetahuan, ilmu. Ya, coba lihat titipannya. Maksudnya gini ya, ibu bapak ya, titipannya bisa memilih. Anda kalau ingin ke surga lewat harta, sekarang belum ada jangan disimpulkan, silahkan Anda bekerja. Di motivasi kerja itu jangan cuma cari dunia. Saya ingin cari kerja supaya saya bisa berzakat, saya bisa berinfak, saya bisa mengejar dengan akhirat saya, dengan surga, dengan harta saya, seperti Uthman bin Affan dan lain sebagainya. Bagi Allah Ta'ala anhum jami'an. Kedua, ilmu. Ilmu, kemana Anda mesti mencari, bagaimana caranya? Saya percepat. Rumus pertama, kalau Anda ingin belajar mengantarkan ke surga, niatkan karena Allah. Karena ketika ayat pengetahuan diturunkan oleh Allah, itu bersandar dengan kalimat Allah. Baik, apa wahyu pertama yang diturunkan? Bukan Iqra. Ibu kalau tidak tahu, katakan apa? Apa wahyu pertama yang diturunkan pada Nabi? Bukan Allah Ma'alam, tidak ada ayat yang Allah. Baik, bukan Iqra, tapi Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Lihat, kenapa saya sebutkan ayat yang lengkap? Karena ketika malaikat mengatakan ikra, kata Nabi, ma'ana diqari, saya enggak bisa baca. Ikra, ma'ana diqari, saya enggak bisa baca. Tapi ketika lengkap kalimatnya, ikra bismi rabbikan ladzi khalaq, jangan kamu baca karena kamu enggak pernah bisa baca. Jangan kamu baca karena kamu enggak ada yang pernah mengajarkan membaca. Jangan kamu niatkan baca karena kamu enggak pernah sekolah. Lihat, ikra bismi rabbikan ladzi khalaq, baca karena Allah yang telah menciptakanmu. Menciptakanmu aja begitu mudah, apalagi menjadikan kamu paham bacaan. Di bismi rabbik, setiap orang yang akan belajar pengetahuan, pengetahuannya mengantarkan dia ke surga, maka setiap akan belajar niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hei Anda yang tengah belajar di kampus, ITBK, UNPADK, ya, UNISBAK, UNPARK dan sebagainya. Pertanyaan saya, sejak Anda melangkah ke kampus itu apa niat Anda? Kalau cuma mencari ijazah, Anda enggak ada beda dengan yang lain. Apa beda Anda di hadapan Allah? Apakah ijazah menjadi saksi bagi Anda ke surga? Mulai malam ini bertobatlah Anda di hadapan Allah. Niatkan ilmu itu untuk mencari surga Anda. Niat bismillah. Dan ketika Anda niatkan karena Allah, yakin demi Allah saya katakan, Anda akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti. Janji Allah pasti. Saya telah terapkan ini pada teman-teman anak-anak yang kita didik dan sebagainya. Demi Allah saya katakan itu luar biasa. Ada penghafal Quran Pak, Ibu. Kita didik para penghafal Quran.
Di antaranya ada program yang dikembangkan sekarang sebanyak daerah menghafal Quran 30 hari. Saya bagi satu kisah. Ini kisah nyata. Ada ibu dengan anaknya mau menghafal Quran. Anaknya masih dari nol, ibu sudah punya beberapa juz. Dia ikut program itu. Yang ibu targetnya ingin menjadi hafizah. Yang anak karena dipaksa ikut, dia terserah oma, mau kasih saya berapa. Lihat baik-baik. Begitu mulai dia belajar hari sama, hari kedua dan sebagainya, dia mulai bertawakal kepada Allah. Dia dekati Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Dia mulai belajar. Hari ke-27, anaknya hafal Quran 30 juz. Hari ke-30, ibunya tetap tidak bisa hafal Quran 30 juz. Apa perbedaannya? Karena si anak meniatkan hafalan karena Allah terserah Allah berapa yang kasih. Ibunya untuk menjadi hafizah. Saya sering sampaikan pada Anda, hei penghafal Quran, kalau Anda ingin menghafal Quran, niatkan karena Allah. Buang dunia jauh-jauh, untuk apa sih kalau jadi hafiz? Kalau cuma pengen jadi hafiz, ganti nama aja. Dari Asep jadi hafiz, selesai. Saya pernah ada seorang nenek yang mengatakan, Ustaz doakan cucu jadi hafiz. Bu, gak usah didoakan, ganti nama langsung jadi hafiz. Bismillah. Begitu Anda niatkan, luar biasa. Silahkan cek. Saya gak perlu banyak cerita lah, nanti masuk pada hal yang tidak dibenarkan. Niatkan satu, ikram bismarabbikal ladzi khalaq. Dua, perhatikan baik-baik. Kalau Anda berniat karena Allah, kata Allah yang serius dalam belajar. Quran surah ke-9 ayat ke-122. Belajar itu mesti sampai paham. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din. Kalau ada orang belajar kata Quran, hei sampai paham. Jangan cuma dengar, tahu informasi terutama masalah agama. Silahkan cek ya. Maaf ya, maaf ini maaf sekali. Ini sindiran halus di Quran. Persoalan sholat saja kata Quran, ada orang Islam yang sholat tidak paham apa yang dia baca dan dia kerjakan dalam sholatnya, padahal tiap hari dia sholat. Coba silakan cek duhai Anda yang telah belajar fikih sholat, berapa kali Anda belajar tentang cara sholat? Pertanyaan saya, paham gak dengan bacaan sholat? Jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kalau gak ngerti yang dibacakan? Coba lihat dunia, kita paham, ikut training, ikut seminar, ikut simposium, ikut stadium general. Belajar itu, training itu. Untuk apa? Paham pekerjaan. Dunia, begitu meninggal, tinggalkan dunia. Cek akhirat Anda. Yang menjamin surga Anda, menjamin keabadian Anda. Berapa yang sudah Anda pahami dari situ? Coba kita lihat deh. Jadi kalau Anda belajar pun, sampai paham. Belajar fisika sampai paham. Kaitkan fisika dengan kehidupan. Banyak kayak fisika dalam Al-Quran. Kimia juga demikian. Di ITB dulu ada Profesor Irfan Ansari, kimia tapi belajar Quran. Begitu belajar Quran, banyak penemuan beliau temukan. Tulisan ini, tulisan itu, tulisan itu, sangat luar biasa. Coba teman-teman, kita butuh orang-orang yang dekat dengan Quran dan dia menghadirkan nilai pengetahuan dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan ya, ini sudah penelitian. Orang yang dalam pengetahuan yang mendekat pada nilai Quran, dia mulai menghafal Quran, dekat dengan Allah, Allah akan buka kecerdasannya 3 kali lipat dari orang biasa. Di penelitian yang dilakukan di barat. Di barat ada penelitian orang hafal Quran, itu akan meningkat kecerdasan 3 kali lipat dari orang biasa. Tapi menghafal Quran mesti benar. Dan di bawah ke bidang mana pun cepat dia menghafal. Silahkan cek ulama di masa dulu. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibn Sina, ya, dan sebagainya. Mereka memulai belajar mereka bukan belajar dari pengetahuan. Mereka menghafal Quran dari setiap diri. 7 tahun menghafal Quran. 8 tahun hafal Quran, 9 tahun mulai belajar, dekatkan dengan sholat. Apa yang terjadi? Luar biasa. Silahkan temukan. Hampir setiap penemuan yang sekarang di barat ditemukan, prototipenya telah diinisiasi dalam Islam di masa dulu. Saya telah kaji beberapa buku-buku mereka, saya temukan kesimpulan itu luar biasa. Hampir semua turunan-turunan. Silahkan cek. Ya, teori misalnya saya telah sampaikan di Salman ITB. Ya, yang ditemukan Einstein, relativitas I sama dengan MC kuadrat, Ibn Sina pernah membahasnya dalam kitab Al-Qusay. Ya, misalnya tentang kimia, John Dalton menemukan atom, Jabir bin Hayyan sudah duluan menemukan atom ukuran besi. Bahkan sekarang nomor atom besi dengan turunan ke bawahnya itu kan diambil di Quran. Dia baca Quran surah 57. 57 itu surah besi, Al-Hadid. Dia baca 20 ayat 25 sampai dengan 26. Begitu membaca itu, anzal al-hadid, kami turunkan besi, dia bawa ke lab ke rumahnya. Dia analisis, dia temukan sampai ke atom besi. Sekarang coba lihat, nomor atom besi kan sama, nomor 26 sekarang. Anda yang belajar kimia, nomor besi kan 26. Ya. Coba lihat, bukankah turunan dari sini punya isotop? Ada 4 isotop di besi. Saya pernah belajar kimia saya. Ya, saya dulu di The Artcom saya belajar kimia. Saya masih ingat besi punya 4 isotop. Nomor 55, 56, 57, 58. Dan isotop yang paling stabil, yang support ke nomor atom itu nomor 57. Surah 57, nomor 26, 25, 26. Dia baca Quran, dia bisa menemukan itu. Coba silakan cek. Orang cuma Allahu Akbar. Ada seorang, itu luar biasa, Abbas bin Firnas, lahir 900, 912,
masri. Apa yang terjadi? Dia baca surat Al-Mulk ayat 19. Ya awalam yarau ila at-tayri fawqahum ya safatu wa yaqbidna. Apakah orang tidak memperhatikan bagaimana burung terbang di atasnya kepakat-kepakat-kepakat-kepakat amati bayum sikunna ila rahman, bukan karena punya sayap dia, tapi karena Allah menahan dia di udara. Dia belum tentu punya sayap bisa terbang. Contohnya ayam, ayam punya sayap, tapi pernahkah Anda melihat ayam terbang? Di atas begini, enggak ada. Dia di bawah, terbang ke tempat dia tuh. Ya tapi yang dikehendaki Allah dia terbang di atas. Maka dilihat, oh jadi yang membuat burung terbang Allah bukan karena punya sayapnya. Maka dia membuat prototipe sayap burung kanan kiri, kepak-kepak-kepak terbang, yaitu sedikit perbaiki lagi sampai cukup bagus dia terbang di bukit tinggi. Terbang 20 meter. Jatuh, meninggal. Tapi dalam meninggalnya dia meninggalkan prototipe pembuatan sayap pesawat terbang. Dikembangkan kemudian dibahas, ditemukan oleh Wright bersaudara, dikembangkan kemudian dengan aerodinamika dan sebagainya, dan pesawat masih crack. Masih hancur di udara. Dikembangkan oleh Pak Habibie. Oleh Pak Habibie diperbaiki, dikenal dengan Mr. Krabs. Sekarang termasuk terus. Pertanyaan siapa yang menginisiasi duluan? Baca Quran. Orang baca Quran menemukan pesawat terbang. Baca Al-Mulk dapat pesawat terbang. Antum baca Al-Mulk dapat apa? Baca Al-Hadid menemukan atom besi. Antum baca Al-Hadid dapat apa? Lihat cara membaca itu luar biasa. Coba silahkan cek. Begitu orang Ustaz menemukan penemuan dan selalu bagus hasilnya. Dulu orang jahiliyah itu suka musik. Jahiliyah. Suka musik mereka, bahkan disebut surat musik, surat asy-syu'ara, surat ke-26, para pemusik, syu'ara. Syi'ir itu diantara turunannya 4 syarat. Syarat diantaranya musik, al-musik, al-khair, al-fasahah. Diantaranya musik itu, musik luar biasa, punya 16 mereka rumus. Satu tawil, tawilun lahudun al-muhuli, fadailu, fa'ulun nafa'ilun, fa'ulun nafa'il. Ada rajas, musafil, 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 musafil. Satu safil, bulbuli, hayat al-qalbi tamili, al-ma'awazam, ma'amazam, ma'amazam, فأنت سيدي وسيدي ومولدي فكم فكم تيبوني وزيدون وقيقلي خطبته من الباتنة في هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا محملي ولا ولد ولا ولد ولي 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 فقلت لا تولي ولا ولد ولي ولي فقلت لا تولي يا أي ما تقولين يا إن أراد يدل مقالي كهاتان كهيلي تطبلي 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 ها على لقيا مدي مفعلة مفعلة فاعلة مفعلة مفعلة فاعلة ولا البدو علينا من ثانية الوداع يجب الشكر علينا ما دعا لله وداع ده هذا سوى. Tapi begitu Islam datang, dirubah kaidah musyrik menjadi kaidah pengetahuan. Bahwa itu teorinya diterapkan ke pengetahuan. Muncullah apa yang disebut dengan novel. Tadi mustafil, 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 dulu syair, sekarang jadi teori pengetahuan. Mau bagaimana belajar bahasa Arab? Dibuatlah alfiyah, 1002 bait. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun mufidun thumma harfun al-kalim wahidu kalimatun wal qawlu an wa kalimatun biha kalamun qadiyan bil jar'i wat tanwini wan nida wa al mustadim al ismi tamidul hasal bi taf'al di atat wa ya if'ali wa nawli balanna fi hal lin jalli isma masuk turun. Itu kaidah ilmu. Ada alfiyah yang di muhadis Suyuti, ada alfiyah yang di qira'ah asyar, ada semua. Begitu Islam datang, datang lagi. Lihat baik-baik, begitu nilai Quran ditinggalkan, pengetahuannya berubah. Cuman orientasi dunia, diambil teorinya oleh Barat, dibalikin lagi ke musik. Jadilah ke musik lagi. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, E, 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 F, G, A, B, di sunnah di bawah daminatilada daminatilada sampai ke atas ini ya, di bawah lagi apa? Jadi teori musik balik lagi. Nah, jadi Anda, maksud saya, kalau benar-benar belajarnya pengetahuan yang baik, maka hasil karya Anda akan bermanfaat dalam kehidupan. Jangan cuma untuk dunia, saingan Anda lemah, cari akhirat Anda. Anda ahli fisika, dengan apa fisika Anda mengantarkan ke surga? Cari persamaan. Belajar-belajar bab gaya, F1 sama dengan F2, F1 sama dengan F2. Ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong, tenaga sedikit, pukul rendah, keluar rendah, pukul kencang, keluar kencang. Kenapa Anda tidak terapkan dalam bab iman? Semangat kuat, maka hasilnya akan bagus. Ketika iman kuat, kemestinya lebih kuat. Ketika iman lemah, kemestinya lemah. Apa yang diharuskan demikian? Muncul persamaannya, F berbanding lurus dengan P, ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Ketika Anda ingin tampil gaya ke masjid, akan ada tekanan di situ. Tekanan dari setan. Mau gaya bangun tahajud, tekanan lebih kuat lagi. Kalau dalam hidup bisa ditetapkan, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. S, jarak sama dengan V kali T. Ah, terapkan ke masjid, jaraknya berapa? Berarti kecepatan saya mesti sekian, waktunya ditempuh sekian. Menemukan S kali T, menemukan V, S dibagi T, menemukan T, S dibagi V. Terapkan jangan cuma rumus, fisika. Fisika ujian bagus, ke masjid telah. Kenapa gak ke masjid? Sandal saya hilang, Ustaz. Anda jangan kecewa karena sandal hilang.
saya katakan tadi Abdul Rahman, Anda mesti kecewa kalau sandal Anda tidak pernah ada di masjid. Sudah ya? Sudah 10 ini. 5 menit lagi lah ya. Pengetahuan sudah, kedudukan ya. Kedudukan nih gak banyak lah. Kedudukan tuh sudah ada, Quran surah 3 ayat 26, paling kanan sebelah atas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadika khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Di kedudukan itu Allah yang titipkan, bukan Anda yang mendapatkan. Silakan Anda kampanye sehebat-hebatnya, kalau Allah enggak berkehendak, Anda enggak akan jadi. Enggak akan jadi. Walaupun suara Anda paling banyak misalnya, tiba-tiba terjadi sesuatu, orang lain yang naik. Makanya kalau Anda ingin berusaha mendapatkan titipan, yang Anda dekati Allah. Kalau cuma mendekati manusia, capek Anda, keluarnya banyak. Keluar ini, keluar itu, pilih ini, pilih itu, kaos sudah keluar, uang sudah keluar banyak. Ya, niatnya sedekah ke masjid, begitu uang kepilih, diambil lagi sedekahnya. Biasa, ini yang penuh, rumah sakit jiwa, kan? Jadi capek. Niatkan karena Allah, begitu niat karena Allah, Allah titipkan pada Anda. Nah, Anda yang sedang dapat titipan kedudukan, ternyata Allah pilih Anda bukan orang lain, supaya dengan itu mengantarkan Anda ke surga. Itu. Coba silakan, ketua DKM titipan, ketua RT titipan, ketua RW titipan, mumpung masih ada titipan. Sifat titipan itu pasti akan digilirkan, titipan akan dikembalikan. Tidak ada titipan bisa selamanya di bawah. Pak titip ya, besok di bawah. Nah, titipan itu kedudukan kata Allah akan ditukar. Hari ini Anda, besok orang lain. Mumpung ada pada Anda, gunakan titipan dengan baik. Buat kebijakan yang mengantarkan Anda ke surga. Ya, saya sering sampaikan ini, ayo yang punya kedudukan, gak usah repot-repot, Anda bikin kebijakan, jangan pikirkan hasil. Hasil itu terserah Allah, yang penting Anda punya peluang ke surga. Bisa, Anda ketua RT, bikin surat, ajakan ke masjid berjamaah. Sampaikan, karena setiap rumah muslim, mari kita hidupkan masjid Baitul Huda dengan menunaikan berjamaah. Minimal pertemuan Sabtu dan Ahad. Sampaikan, jangan pikirkan berapa yang ke masjid, itu urusan Allah untuk menyentuh hati mereka. Urusan Anda bikin kebijakan. Dari surat Anda 3 orang ke masjid, dari 3 orang itu Anda dapat pahalanya. Setiap orang ke masjid, Anda bikin surat 3 orang ke masjid, Anda dapat pahalanya. Dia jalan, dapat pahalanya. Masuk masjid, dapat pahalanya. Baca Quran, dapat pahalanya. Kalau gitu saya berusaha ke masjid, bisa bikin surat aja. Berdosanya dari situ. Nah, ini teman-teman sekalian, ayo manfaatkan. Saya sampaikan sekarang di UNPAD, bikin kebijakan. 10 menit sebelum adzan selesai. 10 menit setelah, masuk lagi. Luar biasa. Mumpung ada RW dan bekerja sama, karena kalau sudah tidak ada, Anda akan menyesal di akhirat nanti. Kenapa tidak digunakan? Ya, kalau cuma digunakan untuk berbuat yang tidak yang sewenang-wenang, Anda keduluan Fir'aun seduluan. Dan jangan saingan sama Fir'aun, gak akan menang. Dia jasadnya aja sampai sekarang masih ada. Anda meninggal sekarang, jasad Anda 10 tahun lagi begitu ada. Belasnya, terakhir adalah tenaga. Tenaga ya, setelah pengetahuan, dan harta benda, kedudukan, baru kemudian tenaga. Kalau yang merasa mendapatkan bagian yang terakhir, ayo rajin beribadah. Adzan, masjid, dibuka pintu, ya siapkan yang baik. Mungkin itu yang mengantarkan Anda ke surga. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang kakek ini nyata, saya tidak mengarang kisahnya, tinggal di Pasar Bo, di Jalan Telaga. Ini orangnya soleh luar biasa, saking solehnya Masya Allah. Tiba-tiba datang orang Qatar, tempat beliau, saya ingin bangun masjid di sini. Bangun masjid, tapi Anda yang rawat. Sedikit orang siapa? Dari Qatar, tahu dari mana ke situ? Naik ke situ, saya ingin bangun masjid di sini, Anda yang rawat. Jadi masjid, dan saya pernah sholat di masjid itu. Itu Masya Allah, Pak, beliau ini. Dan sepuluhnya cukup lumayan. Tapi beliau yang rawat, yang bersihkan, yang buka pintu, yang ada, macam-macam. Dan Allah muliakan. Itu Jumat betul, Jumat terakhir. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ba'da Asar. Cuma nunggu buka, bagaimana Allah memanggil beliau dengan kalimat terindah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Di masjid nunggu buka, di masjid yang dibangun dia, di masjid yang digunakan beraktivitas. Cuma tiduran, merem melek, meninggal. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Antum tuh belum merem melek, belum meninggal juga tuh. Ada bekal yang harus termaksimalkan. Coba lihat, dengan tenaganya dia meraih surganya, luar biasa. Ada yang dengan ilmunya, ya. Ustaz Ahmad Muzzanbil beda usia 7 tahun dengan kami, itu Masya Allah dimuliakan, meninggal hari Kamis. Tapi ahli tahsin, banyak yang ditahsin oleh beliau. Berapa banyak muridnya sekarang baca Al-Quran, tahsin dalam keadaan kebaikan dari beliau.
buka Muzammil di YouTube, ada keluar, Masya Allah, bagaimana saat pengajian. Banyak muridnya, kamu orang baik, pahala sudah banyak, adik-adik masih banyak dosanya, setiap hari banyak mengumpulkan pahala, kamu sudah pulang duluan. Hari Kamis pada subuh, cuma bersin 2 kali. Bersin, bersin. Ingat, ada banyak yang bersin, belum meninggal juga. Ya? Kita harus cari bekal. Cari bekal. Jadi dari situ, kita simpulkan, jangan tanyakan apakah ada kesempatan. Tapi yang harus ditanyakan, bagaimana mengisi kesempatan yang telah Allah berikan. Maka jangan ditinggalkan setiap detik yang kita niatkan karena Allah, kemudian kita maksimalkan dengan baik, pulanglah ke rumah, dan gali titipan apa yang Allah titipkan kepada Anda. Ada 4 jenis surga, Anda bisa dapatkan nanti dalam materi yang lain insyaAllah, karena barangkali tidak juga harus saya menyampaikan seluruhnya, karena waktu kita terbatas pada kesempatan malam hari ini. Semoga masjid ini memberikan hidayah untuk kita semua. Semoga masjid ini memberikan kemuliaan untuk kita semua, memberikan bekal terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar dari uraian saya, itu hanya titipan dari Allah dan Rasul-Nya untuk kita amalkan. Jika ada kesalahan, kebutlah kesalahan saya. Mohon saya dimaafkan. Mohon kemudian tunjukkan supaya saya bisa koreksi. Dan dengan itu saya bisa ralat kepada Anda untuk mengikuti yang terbaik yang dibimbing dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya cukupkan kita berdoa dengan mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adhaban nar. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا يا الله في اعمالها كما ترى الله وكما تريد وانحقنا يا الله بجنتك الفردوس النعيم وعن الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا صلى الله على رسولك الكريم نبيك الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.